Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, hari ini kita akan mengikuti sekaligus melihat langsung proses rencana pemantauan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat di wilayah di beberapa titik bersama Pak Kasatpo PP. Nah, ini bagaimana ini Pak Kasatpo PP persiapan untuk pemantauan monitor PPKM ini? Ya, insya Allah ada beberapa agenda yang sudah disiapkan untuk dicek, dikunjungi atau dipantau oleh mendampingi untuk langsung bersama-sama mereka pimpinan-pimpinan terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diperketat khususnya di wilayah kota. Oh, iya. Artinya memang kita serius ini ya? Oh, sangat serius. Pemantauan ini ya? Pemprov, ya, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Kapolda, Kajati, Pak Danrem, dan Lanal, dan semua elemen insya Allah sangat serius. Arti ini bentuk aksi tindak lanjut ya? Siap, siap. Oke, nah itu sobat-sobat semua. Hari ini kita juga didampingi oleh Abang Ganteng kita nih dari Satpol PP. Bahwa memang hari ini kita bersama Pak Wakil Gubernur baru menuju Bengkulu bersama jajaran terkait. Oke, didampingi unsur TNI Polri. Mungkin juga ada dari Dinas Kesehatan bahwa memang pemerintah provinsi melalui dinas terkait memang sudah melakukan action untuk memantau sejauh mana efektivitas pemberlakuan PPKM yang diperketat. Semoga saja dengan kebijakan ini selaras dengan penekanan angka laju penyebaran COVID-19 yang memang saat ini sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Bahkan yang lebih miris lagi nih Pak Kasat ya, bahwa Bengkulu, di kota Bengkulu sudah krisis tabung oksigen. Artinya di situ menunjukkan bahwa angka penyebaran COVID sudah meningkat. Dari yang tadinya distributor bisa masuk cuma di 200 sampai 300, sekarang sudah 600 kebutuhan. Jadi memang cukup memprihatinkan. Semoga dengan upaya PPKM ini melalui yang terkait bisa efektif menekan laju angka penyebaran COVID. Akan kita saksikan nanti sejauh mana, akan kita lihat, kita akan ajak teman-teman, sobat semua yang menyaksikan video ini nanti pemantauan langsung bersama semua unsur Forkopimda didampingi Forkopimda Kota juga. Nah, jadi beberapa titik nanti kita akan saksikan, akan kita ekspos secara lengkap. Semoga saja kebijakan PPKM ini bisa mendisiplinkan masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Oke, nanti kita lanjut next tayangannya, terus tongkrongi ya channel kami. Mantap. Yang isolasi mandiri, kita
bisa import apa produksi dalam negeri? Dalam negeri ya. Kalau pabrik kan kalau untuk dalam negeri kan meningkatkan pengembangannya. Iya, iya. Sekarang kan pemerintah benar-benar sudah ngerti kebijakan bebas saja. Iya. Supaya bisa meningkatkan mereka. Iya. Supaya mereka mau berkembang. Iya. Ya. Ada kendala? Ada diganggu dari petugas-petugas lain? Kalau diganggu soal penanganan distribusi obat dari Kapolda ya? Iya, makasih Pak. 24 jam kita siap. Jadi kalau ada gangguan, ada kendala, makanya tidak ada di pasaran. Sehat Ibu? Sehat. Oh. Sampai jam berapa tutupnya? Tutupnya jam 5. Ah iya, pas jam 5 ya. Jadi sehat. Jaga kemasukan terus. Ini apalah ini ya? Pulpen di mana? Ada di plastik. Hah? Ada di plastik. Di plastik. Soalnya plastik mahal kan buat. Oh iya, iya. Kalau 70% seandainya ada jawaban,